Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan 13. PSS Sleman versus Madura United pada hari Minggu 24 September 2023 yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live Indosiar dan video.com. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 antara PSS Sleman versus Madura United, di mana PSS Sleman menempati posisi 12 klasemen dengan mengumpulkan 17 poin, sementara Madura United menempati posisi 1 klasemen dengan mengumpulkan 26 poin. Berikut catatan head-to-head antara PSS Sleman versus Madura United dalam 5 pertandingan terakhirnya, di mana PSS Sleman belum pernah menang melawan Madura United, sementara Madura United berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan 3 kali kemenangan. Tercatat 5 pertandingan terakhirnya Madura United unggul dengan 3 kali menang, 2 kali seri dan 0 kali kalah. Berikut prediksi starting line up PSS Sleman dengan formasi 4-3-3. Pintus penjaga gawang. Bayu Setiawan bek kanan. Leonardo Tupamahu bek tengah. Thales bek tengah. Ibrahim Sanjaya bek kiri. Kim Kurniawan gelandang bertahan. Jehad Ayub gelandang tengah. Jonathan Bustos gelandang serang. Kaisano penyerang sayap kanan. Esteban Vizcara penyerang sayap kiri. Dan yang terakhir ada Hoki Caraka penyerang depan. Dan berikut prediksi starting line up Madura United dengan formasi 4-3-3. Wawan Hendrawan penjaga gawang. Koko Arya bek kanan. Fahrudin Arianto bek tengah. Celeberson bek tengah. Novan Sasongko bek kiri. Jacob Mahler gelandang bertahan. Francisco Rivera gelandang tengah. Jaja gelandang serang. Yuda Pratama penyerang sayap kanan. Lulinha penyerang sayap kiri. Dan yang terakhir ada Junior Brandao penyerang depan. Menurut kalian siapa yang akan menang bosku? Silahkan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.